Halo teman-teman, apakah kartu ATM Mandiri kalian saat ini sedang terblokir? Kalau jawabannya iya, video ini cocok untuk kalian tonton. Pasalnya dalam video ini akan dijelaskan cara mengatasi kartu ATM Mandiri yang terblokir, sehingga harapannya dapat memberikan solusi menghadapi persoalan yang sedang kalian alami saat ini. Semoga penjelasan video dari channel Slide Nusantara ini mudah untuk dipahami. Pemblokiran kartu ATM Mandiri merupakan situasi yang bisa memiliki dampak signifikan pada akses ke rekening dan aktivitas keuangan Anda. Untuk lebih memahami penyebab di balik pemblokiran ini, penting untuk menyadari beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan mengapa kartu ATM Mandiri Anda mengalami blokir. Salah satu alasan umum yang dapat menyebabkan kartu ATM Mandiri Anda diblokir adalah adanya aktivitas yang mencurigakan pada rekening Anda. Transaksi yang tidak biasa atau akses yang tidak dikenali dari lokasi yang tak lazim dapat memicu respon dari bank untuk mengamankan rekening Anda dengan memblokir kartu ATM Mandiri Anda. Kemungkinan lainnya adalah adanya serangkaian kesalahan PIN Mandiri yang berulang-ulang saat melakukan transaksi. Meskipun bisa jadi kelalaian sederhana, sistem keamanan bank mungkin akan menilai serangkaian kegagalan ini sebagai tanda aktivitas yang mencurigakan dan mengambil langkah pemblokiran sebagai tindakan pencegahan. Pencurian atau kehilangan kartu ATM Mandiri adalah skenario lain yang bisa menyebabkan pemblokiran. Jika Anda tidak melaporkan hilang atau dicuri dalam waktu yang cepat, bank mungkin akan memutuskan untuk memblokir kartu demi menjaga keamanan rekening Anda. Penggunaan kartu di luar negeri juga bisa memicu pemblokiran jika bank tidak diberitahu sebelumnya. Sebagai langkah keamanan, bank mungkin akan memproses blokir untuk melindungi rekening Anda dari potensi aktivitas yang tidak sah. Namun selain dari alasan-alasan tersebut, ada berbagai faktor lain yang mungkin juga dapat memicu pemblokiran, seperti ketidaksesuaian informasi identitas atau keterlibatan dalam aktivitas penipuan atau ilegal. Bahkan, keterlambatan pembayaran kredit atau pinjaman dari Bank Mandiri juga bisa menjadi penyebab blokir sebagai bagian dari upaya penegakan pembayaran. Jika Anda menghadapi situasi di mana kartu ATM Mandiri Anda terblokir, langkah pertama yang bijaksana adalah menghubungi layanan pelanggan Bank Mandiri. Mereka akan dapat memberikan panduan yang tepat tentang alasan pemblokiran dan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk membuka blokir. Dengan komunikasi yang efektif dan langkah-langkah yang sesuai, Anda dapat mengatasi kendala ini dan mendapatkan kembali akses ke rekening Anda. Pemblokiran kartu ATM Mandiri dapat berdampak signifikan pada aktivitas keuangan sehari-hari dan kenyamanan finansial Anda. Situasi ini dapat membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak pertama yang Anda dapat rasakan adalah keterbatasan akses ke dana Anda. Kartu ATM Mandiri adalah jembatan utama bagi kita untuk mengakses rekening bank dan melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai atau pembayaran. Dengan kartu ATM Mandiri yang terblokir, Anda mungkin merasa terbatas dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut secara langsung. Tidak hanya itu saja, gangguan pada transaksi harian juga mungkin terjadi. Aktivitas sehari-hari seperti pembelian di toko, pembayaran tagihan, atau transfer dana yang biasa diandalkan pada kartu ATM Mandiri bisa terganggu karena pemblokiran ini. Anda mungkin perlu mencari solusi alternatif untuk menjalankan transaksi-transaksi tersebut. Selain itu, dampak psikologis juga bisa dirasakan. Kehilangan kenyamanan dan kebiasaan menggunakan kartu ATM Mandiri untuk bertransaksi dapat menyebabkan perasaan ketidaknyamanan dan frustasi. Pemblokiran ini juga bisa mempengaruhi perencanaan keuangan Anda, karena rencana dan kebiasaan pengeluaran sehari-hari mungkin harus diubah secara tiba-tiba. Menghadapi situasi ini, tentu saja Anda perlu meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk mengatasi masalah. Ini bisa termasuk menghubungi bank, mengikuti prosedur pembukaan blokir, dan bahkan mungkin mengganti kartu ATM Mandiri dengan yang baru. Semua ini memerlukan investasi waktu dan tenaga yang mungkin tidak Anda antisipasi sebelumnya. Selain dampak praktis, dampak emosional juga patut diperhatikan. Rasa cemas dan khawatir bisa muncul, terutama jika Anda tidak mengetahui alasan pasti di balik pemblokiran kartu ATM Mandiri Anda. Sehingga merasa tidak memiliki kendali atas situasi finansial Anda dapat memicu stres yang berkepanjangan. Penting untuk diingat bahwa meskipun pemblokiran kartu ATM Mandiri mungkin dilakukan untuk alasan keamanan, ada baiknya memastikan bahwa akun Anda tidak terancam risiko lain. Jika kartu ATM Mandiri Anda mengalami pemblokiran, langkah pertama yang bijaksana adalah menghubungi layanan pelanggan Bank Mandiri. Mereka akan memberikan panduan lebih lanjut tentang penyebab pemblokiran dan langkah-langkah yang perlu Anda ambil selanjutnya. Dengan komunikasi yang tepat dan tindakan yang sesuai, dampak dari pemblokiran kartu ATM Mandiri dapat diminimalkan. Dalam menghadapi situasi di mana kartu ATM Mandiri Anda terblokir, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi masalah ini dengan efektif. Langkah-langkah ini akan membantu Anda mendapatkan kembali akses ke rekening Anda dan kembali menjalankan aktivitas keuangan Anda dengan lancar. Langkah pertama yang sangat penting adalah menghubungi layanan pelanggan Bank Mandiri secepat mungkin setelah mengetahui bahwa kartu ATM Mandiri Anda terblokir. Anda dapat menemukan nomor kontak layanan pelanggan di situs resmi Bank Mandiri atau di belakang kartu Anda. Dalam percakapan dengan perwakilan layanan pelanggan, jelaskan situasi Anda secara jelas dan detail. Informasikan juga mengenai semua informasi yang mungkin diminta oleh bank, seperti verifikasi identitas. Setelah Anda menghubungi Bank Mandiri, pastikan Anda memahami penyebab pasti dari pemblokiran kartu ATM Mandiri Anda. Perwakilan layanan pelanggan akan memberikan informasi yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab pemblokiran, seperti aktivitas mencurigakan atau kesalahan PIN secara berulang. Ini akan membantu Anda memahami akar masalah dan langkah-langkah yang perlu diambil. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan oleh Bank Mandiri dengan seksama. Bank Mandiri akan memberikan langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk membuka blokir kartu ATM Mandiri Anda. Proses ini bisa mencakup tindakan seperti mengisi formulir, melakukan verifikasi identitas, atau bahkan melibatkan langkah-langkah lain yang diperlukan. Pastikan untuk mengamati instruksi ini dengan sesama, sehingga Anda bisa memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan memperhatikan setiap langkahnya, Anda akan dapat melangkah menuju pemulihan yang sukses. Dalam beberapa kasus, bank mungkin merekomendasikan Anda untuk mengganti kartu ATM Mandiri yang terblokir dengan yang baru. Ini adalah langkah keamanan yang biasa dilakukan untuk melindungi rekening Anda dari resiko potensial di masa mendatang. Pertimbangkan untuk mengganti kartu jika disarankan oleh Bank Mandiri. Selama proses pemulihan, penting untuk tetap bersabar. Proses pembukaan blokir mungkin memerlukan waktu tertentu tergantung pada penyebab dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Jika Anda merasa cemas atau stres, jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga atau teman terdekat. Dukungan emosional dari mereka dapat membantu meredakan ketegangan yang mungkin Anda rasakan. Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi pemblokiran kartu ATM Bank Mandiri melibatkan kerjasama yang baik dengan pihak bank dan pengambilan langkah-langkah yang sesuai dengan arahan yang diberikan. Dengan melangkah sesuai panduan ini, Anda akan mampu mengatasi tantangan ini dengan sukses dan dapat segera kembali menjalankan beragam aktivitas keuangan Anda dengan kelancaran dan kenyamanan yang diharapkan. Tak kalah penting dalam menghadapi situasi ini, komunikasi yang efektif dengan pihak Bank Mandiri adalah fondasi yang sangat penting. Langkah pertama yang bijaksana adalah menghubungi layanan pelanggan Bank Mandiri untuk memberitahu mereka tentang pemblokiran kartu ATM Mandiri Anda. Jelaskan situasi secara rinci dan dengarkan dengan seksama informasi yang diberikan oleh perwakilan Bank Mandiri. Ini akan membantu Anda memahami penyebab pasti pemblokiran dan mendapatkan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Dalam mengikuti arahan dari Bank Mandiri, pastikan Anda melangkah dengan seksama dan mematuhi setiap instruksi yang diberikan. Proses ini mungkin melibatkan verifikasi identitas, pengisian formulir, atau tindakan lain yang ditentukan oleh Bank Mandiri. Penting untuk melakukannya dengan cermat dan akurat agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat dan komunikasi yang baik, Anda dapat merestorasi akses ke rekening Anda dan melanjutkan aktivitas keuangan Anda seperti biasa. Ingatlah bahwa proses ini adalah bagian dari menjaga keamanan dan integritas rekening Anda, serta Anda dapat mengatasi kendala ini dengan penuh kesuksesan.